Halo teman-teman, nama saya Ari Satya. Ya, kembali lagi di Prehistoric Kingdom. Kali ini kita bakalan menambah lagi nih dinosaurus yang ada di taman dinosaurus kita. Ini saya mau tambah Triceratops di sebelah sini. Dan juga saya mau tambah lagi satu kandang di sebelah sini teman-teman. Saya mau bikinkan kandang untuk, nah, Spinosaurus. Nah, kita sudah bisa punya Spinosaurus ini. Nah, kayak gini ya modelnya ya, Spinosaurusnya. Oke, terus dia ada 3 skinnya, ada 4 ya, ada 4 skinnya. Nah, ini yang biaya yang sobek namanya. Nama skinnya, terus ini Amit, terus Tawaret, di bawahnya ini Happy. Keren-keren ya. Terus dia unik ya modelnya ya, beda dengan ini ya, Spinosaurus yang ada di Jurassic ini, Jurassic World gitu. Yang biasanya kayak ya di Jurassic Park lah ya. Nah, dia kayak gini dia modelnya teman-teman. Lebih kayak buaya gitu dia. Ekornya juga kelihatannya lebih panjang. Nah, itu ada kayak ini nih, apa ini ya? Kayak ya ini kayak apa ini ya? Ada kayak di kepalanya ini. Itu kayak sirip juga gitu. Oke. Kita inilah bentar. Ini kita pertama-tama bikinkan kandangnya dulu lah. Ini untuk apa? Untuk si Triceratops-nya. Saya bikinkan di sebelah sini. Saya sudah ini tinggal kita taruh batu-batu aja lagi di belakangnya, terus kasih sungai juga. Kita bikinkan dulu mana batu-batuan. Kita bikin dulu batu-batunya. Atau pakai yang ini bisa kali. Nah, apakah yang udah jadi gitu kan? Nah ya bisalah kayak gini. Nanti saya ganti warnanya. Nah kayak gitu. Terus ini ya bisa kita taruh di sini. Kemudian di ujung sini kasih kayak kita bikin sendirilah ya. Nah, kayak gitu. Ntar, ini kasih yang ini aja kali. Nah ya, oke. Terus kayak ya ganti warnanya sekarang, kita ganti jadi kayak gini. Ganti jadi warna ini ya, abu-abu ya. Sama ininya pohon-pohonnya kita hapus juga nih. Ada pohon-pohonnya nih kan, kita hapus saja. Nah. Oh, ini belakang sini juga hapus. Ya. Mungkin yang ini saya hapus yang ini aja kali, yang depan sini aja kali. Nah, terus bikinkan airnya ya. Saya bahkan bikinkan ini sungainya di depan sini. Saya bikinkan kolam. Bikin kolam. Mungkin nanti kalau ini ya untuk kandang Spinosaurus kita bakalan coba bikin sungai kali. Nah, ini kedalamannya 1 meter cukup ya. Taruh di sini. Nice. Kemudian ini agak turunkan lah berarti. Iya, mantap. Oh, suara apa itu? Oh, suara ini ya, suara T-Rexnya. Ciroberta. Nah, ini sudah. Coba saya cek dulu. Nah, dia Triceratops. Saya bahkan pelihara ini, Triceratops Frosus ya, Frosus. Terus coba kita lihat. Oh, swam bisa juga dia. Di area rawa-rawa gitu. Oke. Biomnya ini ya kurang lebih sama dia. Biomnya kayak T-Rex. Ini karena dari tempat yang sama ya. Dia warnanya ada 2 nih. Mungkin satu. Ini mungkin yang ini jantan kali ini. Nah yang kayak gini. Nah. Oke. Namanya Nutak. Q. Terus yang female-nya. Warnanya yang ini. Kita kasih 2 dulu teman-teman ya. Ini kan kita bisa
pelihara sampai 4 ya. Bisa kasih 2 dulu. Udah cukup sini kandangnya. Untuk ini untuk menampung 4 Triceratops ini cuma siap pelihara 2 dulu lah. Menghematnya juga menghemat duit juga kan. Karena kan nanti kita bakalan ini pelihara Spinosaurus juga. Bikinkan tempatnya juga ini. Spinosaurus. Terus sekarang kita 2 dulu peliharanya. Oke, sekarang kita hiasi. Dia area rawa-rawa bisa juga ya. Nah, dia area rawa-rawa. Bentar. Area rawa itu yang yang kayak gini modelnya. Bisa nih kasih di apa di samping-sampingnya gitu kan. Nah, ini ya nih tanaman-tanaman yang dekat-dekat dengan air gitu. Nah, kayak gitu kan. Terus juga tanahnya kita ganti jadi agak ini apa berlumut. Nah, di sana ini mut. Nah, ya bisa. Kita bikin kayak gini. Ini perluas lagi kali ya. Ini kayaknya kurang nih sungainya ini. Sungainya kolamnya ini. Bentar. Saya bikin dulu nih. Terus baru kasih lagi tadi. Mana ya ini? Rumput-rumputnya. Emang rumput-rumput ini ya yang biasanya tumbuh di dekat-dekat air ya. Nah, ke belakang sini juga. Nah, oke. Okay. Oke. Belum menunggu tadi dia sedang ini. Nah, ini kan masih ini. Masih sedang dibuat dinosaurusnya. Terus kita kasih lumpur-lumpur. Kasih lumpur sampai sinilah. Ya bentar kita pass forward dulu. Supaya jelas nih, karena udah malam nih. Nah, percepat waktunya teman-teman. Oke, untuk perekonomian taman dinosaurusnya sendiri masih bagus nih. Dan sekarang uang saya udah 2.800.000, jadi sempat 3 juta ya, menyentuh 3 juta. Ini kita percepat dulu, nice. Nah kan kalau cerah kayak gini kan enak ya melihatnya. Nah yuk, lanjut. Di sini kita kasih pohon-pohon yang kayak gini kali ya. Oke, ya di tepi-tepi ininya nih. Dekat-dekat sungainya. Dekat-dekat ini danaunya ini. Nice. Oke. Terus untuk di luarnya sendiri kita kasih yang ini. Ini yang pohon-pohon tinggi nih ya. Oh ya. Oh. Bisa kali. Kita susun. Nice. Rumput-rumputnya pas aja sih. Iya. Oke. Udah pas. Coba saya ini. Kita bikinkan dulu ininya ya, tempat staffnya masuk. Staff mana? Nah, ini. Ngasih makan di sebelah sana, terus tempat makannya rumput-rumput. Kita kasih 3 lah. Satu di sini, terus tempat istirahatnya di sebelah sini ya, dekat-dekat hutan ini ya. Kita bikin kan. Nah nih. Draw bed itu di sana. Aduh hilang dong pohonnya. Nah ya. Oke. Udah kah? Udah ready dua-duanya. Let's go langsung aja. Nah, ini kita lepaskan satu. Nah, ini. Triceratops, one of the most recognizable and largest dinosaurs of its kind. Keren banget ya itunya ya, tanduknya itu ya. Coraknya. Tamengnya itu teman-teman, corak tamengnya. And 66 million years later, it has the chance to walk the earth once again. We're witnessing something truly remarkable.
Oke, coba kita lihat. Oh, masih bisa nih. Oh, nah kan. Ini ada yang ini nih. Ada tanda silang di sini. Berarti pohon yang ini kali ya. Ya ini nih. Kita hapus harus pohonnya ini. Kita hapus dulu. Nah. Gak sesuai katanya. Padahal di luar, padahal di luar dari habitatnya ya. Cuma masih ini dia, masih kehitung gitu dalam habitat. Ini masih ada nih. Yang mana itu pohonnya itu? Coba. Saya lihat ini nggak ada. Nggak ada ini. Ini kah? Ada rumput. Ya ada rumput atau pohon gitu yang masuk. Yang dari, yang bukan dari habitatnya. Ini, oh ini, ah ini nih ada nih, ah yang ini ternyata, ini ada yang kecil banget nih, astaga, ini ternyata, turunkan lagi, turunkan sedikit, ya, nah, saya bakal warnain ya, ini ya batu-batunya ya, kasih warna lumut gitu, ya dan tersembunyi, nah kan bagus kan, dan ini saya masih bisa tambah lagi teman-teman. Masih bisa tambah lagi ininya hutannya. Oke. Ini ya kayak tambah rumput-rumputnya kali ya. Harus saya bebasin, saya taruh lagi satu nih. Titesa satunya. Nah, ini. Wih, warna putih dong. Wah, albino. Wis. Jadi si raptor albino. Wow. Oke. Ini kayak sih hutannya udah cukup, cuma kurang rumput ya kayaknya ya. Kita tambah rumput-rumputnya ya. Ya tambah rumput-rumputnya ya ini. Nah. Kasih rumput-rumputnya. Nah ya, coba kita lihat. Oh, masih dong. Masih bisa kita tambah. Lanjut, lanjut. Berarti ya area belakang sini mungkin. Lokasi kayak gini bisa juga. Tambahin rumput-rumputnya nih. Oke, di sini sudah. Terus untuk area ininya sendiri udah cukup lah ya. Atau bisa kali tambah pohon di belakang sini. Kasih pohon. Oh, ini mangrove, ada pohon mangrove. Nah, ya. Kasih pohon mangrove dekat sini. Nah, ya kayak gitu. Oke, pas banget di ujung. Pas banget di ujung, teman-teman. Ya udah cukup lah ini ya. Nah, ya mantap. Oh, ini langsung datang nih. Petugasnya membawa makanan. Kok dikit banget sih? Ya itu. Kok dikit banget ininya? Rumput-rumputnya. Harus saya bikinkan dulu jalanannya di sini. Kita bikinkan jalannya. Oke. Nice. Kemana kamu? Mau bawa kemana itu? Lah? Hah? Kemana? Ya, kok malah ke sebelah sana sih? Malah sebelah sini ada loh. Nah ini. Oh, dia malah ke ujung sana. Wow. Oke, mantap. Keren banget loh warnanya albino, teman-teman. Nah, sekarang lanjut lagi nih. Kita bikinkan kandang untuk Spinosaurus sekarang ya. Kandangnya berapa itu? Luasnya coba kita lihat. Oh, 7000 meter. Oh, cuma kita harus kasih kayak ini ya. Apa air yang dalam gitu. Nah, ini minimal ya, minimal kedalaman airnya 2 meter. Itu minimal itu. Berarti kita bisa lebih lah. 3 meter atau 4 meter itu kedalaman airnya. Coba saya cek kedalaman air dia bisa. Oh ya, bisa 4 meter. Coba 4 meter lah ya nanti ya kita bikinkan ya. Berarti kita bikinnya di sebelah sini. Samakan dulu. Dari sini ke sini. Nah, oh 7500 ya, cukup nih. 7540. Terus nanti berarti area berbatunya ya. Oh, area airnya mungkin sebelah sini kali ya. Sekitar-sekitar sini.
Nah, di belakang sini nanti hutan-hutan di belakang sini. Kita bikinkan dulu nih. Kita bikinkan kedalamannya mungkin kasih 4 meter atau 5 meter kali. 5 meter lah. Kita kasih. Lumayan dalam teman-teman ya. Ini pas ya nih kedalamannya. Ratakan dulu bagian bawahnya sini ya, sini juga. Oke, tempat dia berenang nih. Terus ya, terus kita ini kali ya, agak ini agak apa, belasnya agak dangkal. Di bagian bosnya dalam, sebelahnya dia agak dangkal dia. Nah, ya pas saja kali. Ini tempat dia berenang nih, tempat spinosaurusnya berenang nanti. Coba saya kalau disemutkan, oh diangkat kayak gitu ya. Oh iya ya, kayak di apa, dirapikan lah gitu, kayak mulus dia. Nah, tapi pas ya sini. Nice. Nice. Ini sudah. Oh, ini saja belum taruh ini spinosaurusnya ini. Spinosaurus. Nah, kita pilih yang ini. Yang Mel. Oh, namanya Yusuf namanya. Terus yang ini female-nya ya. Female. Oh, Yusuf sama Harsies. Harsiese namanya. Yuk, kita lanjut, kita bikin kayak rawa-rawa gitu berarti. Area rawa. Mana dia? Area rawa, nah ini. Rumputnya beda ya, oh ya ini rumputnya beda ini, untuk area rawa nih. Kita warnain dulu. Warnain rumputnya, terus kasih ya, kasih ini juga kan. Kasih lumpur ya bos ini. Nah. Oke. Nah ya. Agak berlebihan kayaknya ya. Kejauhan itu. Nah ini ukurannya kita kecilin kali. Nah ya kayak gitu. Warnai dulu. Warnai. Nice. Mungkin agak bikin ini kali lagi ya. Udah bikin agak dalam lagi nih. Sebelah sini. Nah, ini. Ujung-ujung sini. Nah, ya. Kayak gitu. Terus kasih rumput-rumputnya. Sama kayak hutan-hutan gitu ya, hutan mangrove-nya ini. Kayak gitu. Terus nggak berlebihan nggak ya? Ya pasti ya sih. Nah ya kayak gitu aja. Nah. Ya. Nice. Sudah. Kemudian makanannya, dia makan ini teman-teman, makan ikan. Nah tadi ini si spinosaurus ini ya, daging sama ikan ya, begitu kasih ikan lah.
Oke, terus tempat makanannya. Dia makan ikan, teman-teman. Mana ikan di sini? Nah, ini fish. Nah, ya, taruh di ini sama di sini. Nah, ya. Oke, ini kita bisa ganti juga ya modelnya ya. Nah, itu kayak gitu. Kasih ya, gantinya aja lah. Nah, itu. Nah. Dari kayu gitu. Ya. Nah, ya, pas saja ya. Nah, ini dia nih habitat untuk Spinosaurus. Ada kolam yang dalam. Oke. Terus ada ini juga nih, ada hutannya juga di sini nih, hutan mangrove. Ya. Nah. Ini udah ada nih. Bawa ikan dia. Langsung bawa ikan. Nah. Nah, sudah udah nih si Yusuf. Ntar ya. Ini tunggu dia antarkan ikannya dulu. Ayo. Nah. Oke. Let's go. Langsung aja. Nah, ini dia. While Tyrannosaurus is widely considered the largest predatory dinosaur in terms of sheer bulk, it's not the longest of them. Wow. In that competition, it's Spinosaurus who reigns supreme. Okay. Of course, with its stubby legs and stout proportions, Spinosaurus is not suited to rule terrestrial ecosystems as T-Rex does. Instead, it presides over the aquatic realm. Keren banget, teman-teman. Its bones and paddle-like tail provide stability in the water, while its long arms and crocodile-like jaws are perfect for snagging and hauling gigantic fish to shore. Memang ya pemakan ikan memang ya ininya ya. Keren banget. Wis. Wah. Kayak buaya banget gitu. Bagi ekornya ini ya. Nah. Nice, mantap, 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 mantap. Ini lagi nih bawa ikan nih. Nah, coba kita lihat. Oh, masih bisa ya, masih bisa saya isi nih forestnya ini. Oh, bisa nih kita tambah lagi nih hutan-hutannya. Ya sekitar-sekitar sini ya mungkin ya. Karena hutan-hutan yang di area ini masih agak kurang kelihatannya. Nah, nih. Coba tambah. Nah. Oke. Terus di sini kita tambah sedikit kali ya. Pohon-pohonnya ya. Nah. Nice, 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 nice. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Ngapain dia? Wah, ngapain tuh? Main-main air dia. Oke, wow, keren banget loh. Coraknya bagus banget, teman-teman. Warnanya gitu. Oh, sekarang berenang. Ya. Nah. Benar-benar kayak buaya ini. Nah, itu. Wow. Mantap. Oke. Ya, pas saja ya. Nah. Mantap, 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 mantap. Yang mana tadi? Nah, ini sedang berenang dia. Sekali kita kasih ya, kalau saya kasih kayak hiasan dekorasi kayak ini ya, water lily. Nah, ini. Oh, dia jatuhnya malah ke bawah sana dia. Nah, nih. Nah, ini enggak dia jadi apa, enggak nambahinnya enggak ya, nambah di biomnya enggak? Coba angkat dikit. Ini harus gini ya, enggak langsung ini ya, enggak langsung di permukaan air ya. Nah, kan kayak, kalau kayak gini kan bagus ya. Nah, itu. Nah, ya. Dia nambah di ininya enggak? Coba saya cek. Oh, enggak ya. Enggak nambah di forest-nya ya. Mungkin karena dia ini tanaman untuk di kebun gitu kan, garden. Nah, makanya dia nggak nambah di ini.
di bagian sana tadi itu, di forestnya itu. Nah, bisa nih saya tambah-tambah nih untuk hiasi airnya nih, perairannya. Taruh, cuma ini masalahnya kita mulai dari bawah. Angkat lagi. Oke, biar bagus gitu kan, biar cantik gitu airnya. Nah, ada ini ya, ada hiasan-hiasannya gitu kan. Ini juga nih. Kita perbesar, ada bunga-bunganya. Ya. Ya, kita angkat lagi. Ini kan emang ini kan. Emang tanaman di ini, di air-air gitu. Ya. Oke. Oh, yang gak nambah di sini ya, di forestnya ya. Nice. Nice, nice, nice. Ini tambah satu lagi kali di ujung sini. Cuma kita perbesar ukurannya. Ya, agak besar dikit. Kemudian kita angkat. Sambil menunggu yang satunya itu ya. Oke. Nah, kan bagus nih. Ada bunga-bunganya gitu. Memang suka di air dia, nah itu. Nanti bisa kali saya rubah ini ya tempatnya ini ya. Tambah lagi airnya. Ush. Suaranya aja kayak buaya, teman-teman. Sudah, nah ini sudah nih. Harsies, Harsiese. Wow, ini lebih bagus lagi warnanya nih. Nah, oke. Yang betinanya ya, Yusof dan Harsiese. Mantap, 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 mantap. Nah, saya juga siapkan nih tempat untuk istirahatnya di sini. Nah. Oke. Langsung istirahat dong dia. Oh enggak ya. Yang tadi mau ini dia. Mau rebahan tadi. Oh ya, kemudian ini saya mau bikin ini. Saya mau bikin tempat untuk mengolah makanan sendiri. Kita bikinkan dulu jalannya. Kita bikin di sebelah sinilah. Memproduksi makanan sendiri ya. Kita taruh ini berapa nih luas ini, 3 ya, 3 atau oh iya 3 meter berarti ini tarik ke sini. Nah, kemudian tempatnya ini dia teman-teman, untuk menghasilkan makanan sendiri. Ya, station plan. Nah, kayak berkebun gitu dia. Nah, ini taruh di sini. Oke, terus satunya yang daging. Eh, mana tadi? Taruh di sini. Ah, oke. Oke, oke, oke. Nice. Cuma dia memerlukan ini ya, memerlukan kompos ya. Mungkin kita sudah banyak nih. Sudah punya banyak kompos di sini. Nah, itu. Udah diambil ini komposnya. Nah, di sini juga ada nih. Terus di bawah sama di bawah sama laborer ya. Oh, oke. Okay. Bisa kali tambah satu lagi nih laborernya atau dua, bolehlah. Staff center ini kita sudah punya berapa ini? 5. Oh, ya udah 5 nih. Tambah satu ajalah berarti. Tambah lagi nih satu staffnya. Staffnya ya ini kali. Darlene Peterson. Kasir udah cukup kali ya. Udah banyak banget nih. 15 kasirnya, tambah satu lagi lah. Jadi 16 gitu. Tambah satu lagi kasirnya. Yang ini. Regina Hill. Ya. Oke. Oke, oke, oke. Nah. Jadi menghemat biaya juga gitu kan kita. Sama menambah produk juga nih. Ya.
nggak mengandalkan ini aja nih, nggak mengandalkan dari kiriman aja gitu kan, kita bisa bikin sendiri di sini. Sudah. Oke, ini sudah juga. Mantap. Mantap, mantap. Kok ini katanya belum ini? Apa ini maksudnya nih? Nah ini kan, udah ada ikannya loh. Cuma ada tanda serunya masih ini. Oh, kenapa? Apa kurang kah? Tapi full ya udah ya. Ya udah full nih. Mungkin ini kali ya. Yang belum hilang kali itu ya. Tandanya. Nanti bakalan hilang. Ya. Nah, jadi triceratopsnya di sebelah sini. Albino. Wow. Sama yang warna hijau ya. Oh ini lebih besar yang ya. Yang lebih besar yang jantan dia. Nah, ukuran badannya. Oh sedang makan dia. Oke. Mantap, mantap, mantap. Posisi sebelahnya tadi kan yang kemarin kita bikin teman-teman. Tempat T-Rex. Nah ini dia T-Rex. Mana pasanganmu? Hah? Si Roberta. Ini si Enli ini. Nah itu dia. Sedang istirahat. Wah. Mana sih ini Roberta, Roberta? Di mana dia? Oh, di sini. Ah, orang di sini dia. Di Robertanya. Ini kayak taman soal belakang sini. Ayo kasih dua pohon kali. Kasih rumput-rumput juga. Oke. Nice. Nice, nice, nice. Ya. Oh, tambah satu lagi ya. Ini. Nah. Itu sudah. Kemudian di sini bisa tambah apa ya? Tambah pohon-pohon kayak gini kali, ya. Kayak gitu. Oh ya. Ini kita duplikat, salah. Ini kita naik duplikat, terus taruh di sini. Ya, banyak donasi ini mereka nih. Kadang ada yang bisa sampai antri teman-teman donasinya. Oh ini ada dinosaurus ya. Nah, wow, lagi dipoto. Oke. Mantap, mantap. Nah, kayak ini nih. Nah, ini dia nih. Ini mereka antri nih, antri donasi ini. Wah. Antri donasi. Nah, itu. Banyak banget mau donasi. Ini sih kita kasih ini kali ya, kasih menara kali ya. Mana dia? Kasih menara, menara viewing ya. Nah, sama kayak yang tadi itu. Coba cek dulu viewing. Tapi yang kayak gini mungkin modelnya. Terus dia melihatnya ke arah sini kali. Ya kayak gini. Terus saya bisa tambah lagi gitu kan ininya ya. Apa namanya? Teropongnya itu. Bentar. Atur dulu. Berarti kayak gini kali. Ya, kayak gini. Nah ya, kayak gitu. Terus edit. Kasih lantai. Kasih lantai-lantai. Lantai-lantainya dari apa ya? Oh ya kayak gini bisa kali. Nah ya. Kayak gitu. Kemudian kita kasih ini juga teropongnya, tambah lagi teropongnya nih. Ya mungkin ini dua udah depan ya. Kalau dua, kayaknya saya cuma bisa taruh empat aja ini kayaknya nih. Kayaknya nggak muat kalau taruh banyak-banyak gitu. Coba ya. Nah kayaknya nggak muat teman-teman ya. Oh bisa aja kali mereka.
mengakses ininya, mengakses apa teropongnya ini kan ke arah sebelah sana soalnya. Oke. Sekitar duplikat ke belakang sini. Karena kayaknya kecil banget gitu areanya. Nah, mungkin ke sebelah sini nggak usah kali ya. Ya orang sebelah sini aja kali. Oke. Oh, bentar, salah. Nah, putar dulu. Mana? Nah, ya kayak gitu. Nah, ya kayak gitulah. Bisa nggak naik ini? Oh, ini oh, ketinggian ininya. Lah. Oh, ininya malah ketinggian sih. Loh. Ini teman-teman nggak sain ya, nggak pas ininya. Yaelah. Pantesan nggak bisa naik mereka. Kita hapus dulu nih. Nah, ya hapus dulu. Terus ya ini kita turunkan. Kita turunkan ya kayak gini. Nah, ya. Oh, tadi kayak gitu ya dia ya. Melayang. Nah, oke. Okay. Sudah. Waduh, banyak banget ini yang donasi ini. Wow. Antri loh, masih antri. Bisa nggak mereka naik? Ya, kalau yang di sebelah sana tadi langsung naik mereka kan, yang kemarin tuh. Nah, ini. Nah. Ini kan bisa nih, langsung naik gitu kan mereka kan. Kalau yang ini bisa nggak? Kalau nggak bisa ya kita ganti aja kan. Ganti dengan yang satunya tadi tuh. Karena katanya mereka nggak bisa naik teman-teman. Ini mereka masih malah jalan-jalan sekitar sini aja. Oh bisa. Nah itu dia tuh. Nah ada yang naik. Nah oke. Coba kita lihat. Aha. Ya mereka naik sampai ke atas. Kemudian, oh oke okay, bisa aja ya. Ini agak lepas ini melihatnya. Nah, ya masih ya bisa lah, masih dilihat gitu ya mereka ya. Masih bisa dipakai ya teropongnya ini. Oke okay, teman-temannya sepertinya itu aja ya untuk video Prehistoric Kingdom kali ini. Mereka sudah punya dua dinosaurus baru. Triceratops, nah, saya mau tambah lagi, tambah dua lagi Triceratopsnya. Terus sama Spinosaurus. Nah, di sebelah sini Spinosaurusnya. Oke. Nah, ini dia nih. Harsies. Sama Yusof namanya. Wow, berenang dia. Wah. Wow. Mantap. Ya. Rencana saya mau kalau ya, kalau nanti kita perluas lagi. Ini ke sebelah sini kali ya. Ini kan areanya udah luas nih. Ada area luas sebelah sini. Ini kita bisa kali nanti bakalan ini kan udah ya beberapa kali kan kita sudah dinosaurus ya. Nanti saya mau coba inilah, coba paruh mamalia purba lah. Ada nggak kita kayak ini? Ada nggak? Coba cek. Oh ini ada nih. Paraceratherium. Oke. Baru satu ini. Ini saya carilah mana yang ada, mungkin mamut sama mungkin badak purba juga gitu. Oh ini, nah ini ada nih. Nah oke okay. Oke teman-temannya, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa berlangganan supaya nggak ketinggalan upload video terbaru. Semoga terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.